langsung aja nih, saya ada Casio Gesok DW004. Ini kan saya setting dulu, nanti baru review. Ini ada dua tombol kiri, dua tombol kanan, dan satu lampu. Saya cek dulu lampunya. Lampu nyala, jadi juga masih bagus. Ini untuk alarm. Alarm bunyi. Kemudian untuk setting, kita mulai dengan tekan tombol adjust kiri atas sampai detiknya berkedip. Ini untuk setting detik. Setting detik saya lewatin aja. Ini langsung saya tekan mode, dia setting jam. Sekarang posisi jam 10. Posisi jam 10. Nah, saya tambah aja 10. 10 AM. 10 AM. Kemudian saya tekan mode lagi. Saya tekan mode lagi, dia akan setting menit. Menit sekarang menit ke 7. Untuk menambah kita tekan kanan bawah, untuk mengurangi kita tekan kanan atas. Kita cari angka 7. Ini angka 7, baik. Selanjutnya saya tekan mode lagi. Ini ada 12 jam atau 24 jam per hari, saya pilih yang 24 jam dengan cara tekan tombol kanan bawah. Kemudian saya tekan lagi tombol mode kiri bawah. Ini ada setting tahun. Sekarang posisi tahun 2024, ini masih 1995. Ini saya tambah sampai 24. 24 ya. Kemudian saya tekan mode lagi, dia akan pindah ke bulan. Bulan posisi sekarang bulan 3. Bulan 3. Kemudian ini tinggal setting tanggal. Tanggal sekarang posisi tanggal 9. Tanggal 9. Ya. Kalau saya tekan mode lagi, ini kembali ke detik, berarti ini sudah selesai. Untuk mengunci settingan ini, kita tekan tombol adjust. Nah, ini berarti sudah selesai untuk setting Gesok ini. Untuk reviewnya, Gesok ini masih full ori kondisinya. Sangat bagus, tidak getas, juga tidak ngelar. Baut-bautnya juga masih lengkap, masih bagus ya. Biasanya di sini kalahnya itu untuk 004 bezel yang tengah ini. Untuk strapnya sendiri ini juga masih ori, masih sangat bagus. Ini ya, Gesok triple shock, triple crown of surfing away. Jadi ini tinggal masang ini sini. Masih bagus ya untuk tahun, untuk Gesok jadul tahun lama ini, vintage, tapi kondisi masih seperti baru, masih sangat bagus. Nah, seperti ini tampilannya. Masih sangat bagus. Ya, itulah cara setting Casio Gesok DW004. Terima kasih.